Halo Bang Bro, di Shanghai semuanya serba ada dan segalanya menjadi mungkin untuk diwujudkan. Selama berabad-abad menjadi kota administrasi, pelayaran, dan perdagangan utama, Shanghai semakin menunjukkan eksistensinya pada pengakuan Eropa atas lokasi pelabuhan dan potensi ekonominya yang menguntungkan pada abad ke-19. Tapi benarkah kalimat tersebut masih berlaku hingga sekarang? Shanghai sedang bergejolak dengan masalah hunian, perekonomian, dan sisi gelap lainnya. Krisis hunian. Bagi banyak migran yang datang dari desa ke Shanghai, hidup di kota besar bisa jadi sangat menantang, terutama soal tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka tidak punya izin tinggal permanen atau yang disebut hukou, yang membuat mereka tidak bisa tinggal di tempat yang punya fasilitas yang lengkap. Jadi mereka pun harus bertahan dengan cara yang tidak biasa, misalnya tinggal di ruang bawah tanah atau bahkan selokan. Kalau di pusat kota, mereka sering harus berbagi apartemen kecil dengan banyak orang, kadang sampai lebih dari 10 orang dalam satu ruangan. Biaya sewa di pusat kota Shanghai sangat mahal, hampir setara dengan kota-kota besar lainnya seperti New York atau London. Makanya banyak imigran yang memilih untuk sewa tempat tinggal kayak asrama, di mana mereka bisa berbagi ruang dengan orang lain. Terutama yang muda dan sedang mengenyam pendidikan di universitas, yang berniat kerja di pusat kota tapi tidak mampu bayar sewa mahal. Pada 2019, permintaan rumah sewa di Shanghai bisa sampai 4 juta unit, sementara pasokan yang ada tidak sebanding. Jika mereka tidak menyewa asrama, banyak dari mereka yang terpaksa tinggal di pinggiran kota atau kawasan kumuh. Tempat-tempat yang murah tapi juga rawan digusur buat proyek pembangunan. Walaupun tempat-tempat itu tidak ideal, mereka lebih mementingkan perlindungan dan mereka masih bisa bertahan hidup. Di sisi lain, sewa murah di pinggiran juga membuat mereka kesulitan buat mengurus izin tinggal. Padahal izin itu penting buat anak-anak mereka biar bisa sekolah. Tak jarang ada banyak iklan yang menawarkan perumahan murah, tapi kenyataannya banyak apartemen yang isinya bisa sampai 24 orang dalam satu unit. Sewa pun lebih mahal dari yang diiklankan. Semua ini makin bikin tekanan ke infrastruktur kota yang sudah penuh sesak. Makanya pada 2017, pemerintah Shanghai berencana untuk membatasi populasi kota ini sampai 25 juta orang pada 2035. Agar bisa meminimalisir kepadatan dan memperbaiki layanan publik buat semua orang di Shanghai. Resesi dan kepunahan ekonomi. Magic City kota yang dulu dianggap sebagai jantung ekonomi Cina kini tengah menghadapi tantangan besar. Dikenal sebagai tempat yang dipenuhi peluang dan gemerlap, ternyata sektor-sektor utama kota ini seperti modal asing, perdagangan, dan real estate sekarang sedang bergulat. Biaya hidup yang melambung tinggi ditambah lonjakan sewa yang tak terkendali membuat banyak orang mulai berpikir ulang untuk bertahan. Buktinya dalam waktu sebulan saja sekitar 380 ribu orang memilih meninggalkan Shanghai. Dulu kota ini menjadi magnet bagi orang-orang Eropa dan Amerika, tetapi sekarang wajahnya mulai berubah. Pendatang dari Timur Tengah, Afrika, dan Rusia mulai mengisi kota ini meskipun konsumsi di sana justru menurun tajam. Ada banyak papan sewa di sekitar stasiun metro, tapi yang bikin heran jarang ada yang datang menanyakan. Hal ini cukup mengherankan, tapi inilah realitas yang terjadi. Di sektor properti, meski ada diskon besar, penjualan properti bekas malah menurun drastis. Bulan lalu hampir 250 ribu rumah dijual, pusat perbelanjaan yang dulu riuh kini malah sepi dengan banyak bisnis yang terancam gulung tikar. Eksodus modal asing diyakini jadi penyebab utama krisis ini. Bayangkan saja pada pertengahan 2024, lebih dari 12 ribu bisnis kabur dari Shanghai dan 80% diantaranya adalah perusahaan asing. Di sisi lain, pengangguran di kalangan pemuda Cina semakin parah, lebih dari 1 dari 5 dari sekitar 100 juta orang Cina berusia 16 hingga 24 tahun menganggur. Tak cuma itu, warga Shanghai sendiri banyak yang mulai melirik ke luar negeri, entah untuk sekolah atau sekedar mencari kehidupan baru. Di luar konsulat Amerika Serikat, antrian panjang terlihat hampir tiap hari karena orang-orang rela antri demi visa. Bahkan pada bulan pertama tahun ini saja ada rekor baru lebih dari 380 ribu orang mengurus dokumen untuk keluar dari Shanghai. Pasar pernikahan. Dengan tekanan ekonomi dan finansial yang mulai naik, bagaimana dengan situasi pasar pernikahan Shanghai di Taman Rakyat?
Di Shanghai ada sebuah tradisi unik yang biasa dibilang agak gila dan sudah berjalan sejak 2004. Setiap akhir pekan Taman Rakyat atau yang lebih dikenal dengan People's Square dipenuhi dengan orang tua, kakek nenek dan keluarga besar yang membawa iklan untuk anak-anak mereka yang belum menikah. Bayangkan mereka menyebar poster berisi informasi pribadi anak-anak mereka, usia pekerjaan, pendidikan, dan banyak lagi. Semua itu untuk satu tujuan sederhana, untuk menemukan pasangan yang bisa memenuhi standar sosial dan material yang super ketat. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang menganggap bahwa memilih pasangan hidup adalah tugas besar orang tua. Di pasar ini, cinta itu nomor dua yang penting adalah apakah calon pasangan sudah punya apartemen dan latar belakang keluarga yang berkelas. Soal perasaan dan kehidupan pribadi anak-anak, itu urusan belakang. Mereka yang jadi incaran di pasar ini umumnya berusia antara 26 hingga 35 tahun. Pria yang sudah punya pekerjaan stabil dan properti menjadi primadona. Sementara wanita yang belum menikah juga banyak dengan rasio gender yang cukup mencengangkan, yaitu 1 pria untuk 5 wanita. Meskipun peluangnya tipis, banyak orang tua yang tetap gigih, bahkan ada yang datang setiap akhir pekan berharap bisa menemukan pasangan sempurna untuk anak mereka. Pasar ini buka hari tapi puncaknya di Sabtu siang, waktu yang paling padat. Ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, berharap kalau ada yang cocok. Mereka bisa merencanakan kencan pada hari Minggu. Pasar palsu terbaik. Selain pasar pernikahan yang penuh drama, Shanghai juga memiliki pasar yang tak kalah menarik, yaitu pasar palsu. Kota yang dijuluki Paris dari timur ini benar-benar jadi surga bagi barang-barang palsu atau tiruan. Permintaan besar akan produk mewah yang sulit dijangkau banyak orang, jadi mereka memilih barang palsu yang harganya jauh lebih ramah di kantong. Bagi para pembeli yang suka berburu barang mewah dengan harga miring, pasar-pasar ini menjadi magnet yang sulit dihindari. Namun di balik penawaran menarik itu, kualitas barang seringkali sangat diragukan. Beberapa barang terutama elektronik beresiko tinggi karena bisa jadi tidak memenuhi standar keamanan. Bayangkan barang dengan voltase yang salah atau komponen yang rusak, tentu saja ini bisa sangat berbahaya. Pasar paling terkenal adalah Epi Plaza yang terletak di ruang bawah tanah Museum Sains dan Teknologi Shanghai. Epi Plaza ini adalah pasar palsu terbesar dan paling populer di kota. Menawarkan segala jenis barang palsu, terutama replika produk desainer. Bagi mereka yang mencari tas bermerek atau pakaian berlabel, pasar ini jadi tempat yang wajib dikunjungi. Selain itu, ada juga pasar pakaian Kipulu yang dikenal dengan nama Jalan Murah. Pasar ini jadi surga bagi para fashionista yang mencari pakaian trendy dengan harga terjangkau. Replika merek terkenal bisa ditemukan di setiap sudut, membuat pasar ini sangat ramai dan populer. Dari pakaian hingga sepatu, aksesori hingga tas, semuanya ada di sini. Pasar ini menjadi tempat favorit bagi banyak orang yang ingin tampil bergaya tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Namun di balik murahnya harga dan berlimpahnya pilihan, pasar-pasar ini meninggalkan dampak negatif. Selain merugikan bisnis yang sah, barang palsu bisa memicu masalah hukum, terutama bagi mereka yang tanpa sadar membeli barang tersebut. Apalagi jika berencana untuk menjualnya ke luar negeri. Tak hanya itu, pasar barang palsu seringkali dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir yang membuat dampaknya semakin besar. Polusi udara. Tantangan besar lainnya yang dihadapi Shanghai adalah polusi udara yang sudah menjadi masalah serius dan gak bisa dianggap remeh. Kualitas udara di kota ini seringkali buruk, terutama karena banyaknya partikel halus dan nitrogen dioksida yang dihasilkan dari aktivitas industri, transportasi, dan juga konstruksi yang sangat padat. Ditambah lagi letak geografis dan kepadatan penduduk yang tinggi membuat polusi udara semakin terkonsentrasi di satu area besar. Dan ventilasi udara di kota yang penuh gedung pencakar langit ini sangat terbatas. Sebagai kota dengan hampir 30 juta orang, tidak heran kalau lalu lintas di Shanghai sangat padat. Setiap hari emisi dari kendaraan bermotor mengeluarkan nitrogen dioksida dan karbon monoksida dalam jumlah besar yang bikin polusi makin parah. Walaupun pemerintah Cina sudah mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara masih banyak yang beroperasi dan itu terus melepaskan gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan partikel halus ke udara.
Sebagai pusat industri besar di China, Shanghai juga punya banyak pabrik dan fasilitas produksi, terutama di sektor kimia, logam, dan konstruksi yang turut menyumbang polusi udara. Akibatnya, banyak orang di Shanghai, terutama yang sensitif, sering mengalami masalah pernafasan seperti asma, batuk kronis, bronkitis, dan infeksi saluran pernafasan. Partikel PM2.5 yang sangat kecil bisa masuk jauh ke dalam paru-paru bahkan aliran darah, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Polusi udara yang kronis juga bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat orang lebih mudah terserang infeksi dan penyakit lainnya. Nah, Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu, tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian. Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.